Laut dan muara sungai adalah sumber kehidupan. Di laut, para nelayan mempertaruhkan jiwa. Di muara sungai, mereka menggantungkan asa. Laut dan muara sungai ibarat jantung dan urat nadi bagi kehidupan nelayan. Sayang, tak selamanya urat nadi mengalir lancar. Gara-gara pendangkalan muara sungai Cigedang, ribuan nelayan di Kecamatan Karang Ampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdampar di kampung mereka sendiri. Itu akibat kendala pendangkalan itu, Mbak. Jadi, seharusnya kita langsung keluar. Ini kan kita perlu ngantri dulu, ngantri. Dalam artian ngantri ini, kita antrian supaya nunggu satu-satu perahu ini keluar. Dan untuk keluar sendiri, perahu tersebut ini enggak langsung sehari keluar, enggak. Bisa 2-3 hari. Pendangkalan hebat di muara sungai telah mengubah irama rutin nelayan Karang Ampel. Kini, berangkat dan pulang laut seolah menjadi ritual baru yang menyesakkan dada. Jadi, perahu kita tetap posisi ada di laut di muara sana dengan batas-batas kedangkalan itu. Nah, terus pakai sampan. Pakai sampan perahu kecil. Pakai perahu kecil. Dari ini juga perahu kecil juga kalau pas bongkar itu tetap dangkal juga. Jadi dari perahu ini diangkut, dipikul dulu itu, terus baru dipindah ke perahu kecil. Dari perahu kecil lalu dibawa ke tempat pelelangan juga. Pendangkalan muara sungai sebenarnya terjadi secara alami. Saat musim angin timur seperti pada bulan-bulan ini, ombak dan arus laut Jawa menggempur sisi barat dan utara Tanjung Indramayu. Akibatnya, lumpur dan pasir terdorong ke sisi timur. Divergensi pantai bertemu dengan endapan lumpur yang terbawa sungai. Sedimentasi hebat pun tak terelakkan. Masalah di 14 TP ini hampir sama. Semuanya cenderung sedimentasi, ya. Dan hanya waktunya yang agak berbeda. Kalau untuk teman-teman yang ada di wilayah Indramayu Timur, ini pada saat-saat sekarang inilah sedimentasi kuat, ya. Enggak ada dorongan air tawar dan lain sebagainya. Maksudnya air sungainya. Ya. Kalau yang di barat, pada musim berganti, barat yang betul. Akibat pendangkalan, kapal-kapal nelayan kandas. Lalu lintas keluar masuk sungai pun terhambat. Setelah empat purnama berlalu, tak hanya nelayan yang menjerit. Koperasi unit desa dan tempat pelelangan ikan pun berkarat. Ya, sangat berpengaruh sekali, Mbak. Dalam satu bulan, ini hitungan kita kan bisa sampai 4 trip. Nah, kalau begini, kalau selalu dangkal dan mengantri, itu 2 trip, paling maksimal itu 2 trip. Memang selama ini ya kendala kita di muara kita di Tegalagung ini, ya itu, cuma satu. Kalau untuk nelayan, satu itu muara. Kalau untuk nelayan sendiri, ya lumayanlah. Itu bisa dari tahun ke tahun ini meningkat terus. Akibat pendangkalan muara sungai Cigedang, hasil tangkapan nelayan kini hancur lebur.
Gara-gara pendangkalan muara Sungai Cigedang, sekitar 1.400 nelayan di Desa Benda, Blok Tegal Agung, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, terkendala saat melaut. Salah satu di antara mereka adalah Sarap. Setiap kali berangkat melaut, Saram terpaksa berangkat lebih sore dari biasanya. Halangan itu sih kan kadang-kadang kan muaranya kan kendalanya dangkal gitu. Kalau nggak bisanya kan jam 2 juga itu nunggu air pasang. Kalau nggak pasang ya sampai jam 4, kadang-kadang bisa sampai maghrib. Dalam satu trip, Sarah menghabiskan waktu 4 hari di laut. Selang sehari kemudian, biasanya Sarah dan anak buahnya sudah bisa melaut lagi. Namun, gara-gara pendangkalan muara sungai, mereka harus menunggu pasang naik sebelum kembali berlayar. Di sini juga nggak bisa berangkat, nggak jadi, kan pulang lagi sampai 3 hari, sampai 4 hari nunggu air pasang. Rugi dong, Pak. Ya jelas ruginya. Ya habis dimakan sama abekas itu. Abekas kan mau apa minta makan, minta rokok apa itu dari perahu. Maka pokoknya pulang lagi. Mau berangkat lagi, pulang lagi. Sampai 3 hari, 4 hari baru kelar nunggu air pasang. Kalau besar air pasangnya, kalau nggak besar ya udah nggak jadi berangkat. Makanya nih banyak perahu-perahu yang nggak bisa berangkat nih kalau. Karena tak kunjung melaut, biaya operasional terus membengkak. Untuk pergi dan pulang melaut, Taram juga harus merogoh kocek lebih dalam. Karena kapal ukuran 10 groston miliknya tak bisa lewat di pintu muara, Taram harus menyewa sampan. Ya biasanya dia 50 ribu gitu. Iya. Kadang seharusnya kalau nggak ada pendangkalan itu kapal bisa masuk sampai. Iya bisa kan, nggak ngerepotin itu sih udah dipotong 1%, udah saya mengeluarkan biaya lagi, kan ruginya kita juga ya rugi. Jika Taron masih bisa melaut, nasib Tamir pemilik kapal lainnya lebih parah. Akibat pendangkalan, kapal Tamir yang sudah terlanjur masuk ke hulu, akhirnya mangkrak. Selain tak bisa melintasi muara, anak buah kapalnya pun ogah menunggu antrian. Akibatnya daripada menganggur, untuk sementara waktu, Tamir harus rela menjadi buruh tani. Begini ya, sebenarnya saya ini bukan petani. Nah ini nelayan, ya, saya lagi juga pemilik perahu. Habis sih nelayan kami, saya ini sudah ke laut sih. Karena faktor cuaca apa ini, muara dangkal. Dan juga abis-abis kan nggak ada hari pagi semua. Jadi daripada nganggur ya lebih baik ya, kita kan cari padi demi apa keluarga gitu. Menjadi buruh panen bukan keinginan Tamir. Kalau saja kondisi memungkinkan, Tamir lebih suka melaut. Kalau melaut, kalau banyak ikan tuh ya kadang-kadang ya 4 juta, 3 juta gitu. Tapi sekarang sih ya nggak ada hasil karena sedang musim panen sih. Nggak mesti sih gitu. Kadang ya 1 ton, kadang ya 2 kintal ya orang nama juga rezeki sih. Enggak ada ketentuan. Ini sebenarnya sih kalau perahunya bisa berangkat ya lagi rame sebenarnya. Problem sedimentasi menjadi masalah yang sangat berpengaruh bagi produktivitas 14 tempat pelelangan ikan di Indramayu. Salah satunya TPI Tegal Agung. Tegal Agung ini dulunya kecil. Mati, kemudian ada pengerukan dan lain sebagainya, hidup lagi dengan kepengurusan yang baru. Ya, berkembang dan permasalahannya selalu kepada pendangkalan. Oleh karenanya di tahun ini kita menyusun DED,
untuk perpindahan dari PTI Tegalagung. Tentu kita cari yang secara sosial mendukung, tidak terlalu jauh dari lokasi yang sekarang, tetapi yang relatif bisa mengurangi lah pengaruh-pengaruh yang seperti sekarang. Menyadari bahwa masalah pendangkalan selalu berulang tiap tahun, bagian nelayan berinisiatif sendiri. Nelayan-nelayan sini kan udah agak maju sedikit, jadi bisa patungan beli kapal keruk itu dari dana sosial sama dana penyeklik. Itu kalau nggak salah 2 tahun nggak dibagikan, terus ya lebih dulu nelayan punya sendiri. Setelah merasa tertampar oleh inisiatif nelayan, barulah Dinas Perikanan dan Kelautan Indramayu bergerak. Proyek pengadaan kapal keruk diajukan ke pemerintah pusat. Bagian ya, bagian bekonya sendiri dan tongkang. Kalau bekonya ini bantuan dari Presiden Megawati beberapa tahun yang lalu, saya agak lupa tahunnya. Kalau tongkangnya ini 2006 kita adakan. Jadi sejak beko dengan tongkang ini disatukan berfungsi sebagai kapal keruk, maka dikasih nama Remaja 01, 2006 lah.